Pemirsa, satu selebgram ditahan oleh pihak keamanan kerajaan Arab Saudi karena diduga berjualan visa haji ilegal atau tanpa tasreh. Adapun jemaah yang diduga korban selebgram tersebut berada di Mekah. KJRI Jeddah sendiri saat ini masih menelusuri keberadaan jemaah tersebut. Belum lama kami sudah dapat kabar juga mengenai seorang selebgram ya. Cuma detailnya kami belum dapat lebih lanjut, yang sudah ditahan oleh pihak keamanan Arab Saudi karena dia jualan haji tanpa tasrih melalui visa ziarah dan sudah ada jemaahnya di Mekah. Jadi sekarang jemaahnya masih kita telusuri di mana posisinya, karena mereka ya seperti nggak ada lagi yang ngurus saat ini. Nah, jadi memang saat ini pemerintah Saudi itu, pihak keamanan Saudi itu sudah melakukan razia ke berbagai akun-akun sosial media yang jualan visa haji tanpa antri itu, dan itu akan ditindak oleh aparat keamanan Saudi. Ya, intinya Saudi akan sangat serius sekali membasmi pelaksanaan haji non prosedur.